Halo Netizen, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat dan tetap semangat. Prajurit Kopaska TNI Angkatan Laut, Kopda Hari Rohman, berhasil meraih juara pertama pada event internasional Batam Triathlon 2023, mengungguli atlet dari Singapura dan Australia. Batam Triathlon 2023 merupakan event internasional yang digelar di Nongsa Point Marina dan beberapa resort di kawasan Nongsa Batam, Kepulauan Riau, yang diikuti 400-an peserta mancanegara. Triathlon kategori sprint distance melewati berbagai rintangan, diantaranya berenang sejauh 750 meter, bersepeda 20 km, dan lari 5 km. Dalam lomba multisport tersebut, prajurit Kopaska TNI Angkatan Laut, yaitu Kopda Hari Rohman, berhasil menjadi pemenang mengungguli Kobe Gaitan dari Singapura di tempat kedua dan Neil McInnes dari Australia di tempat ketiga. Kopda Hari merupakan prajurit TNI Angkatan Laut yang sehari-hari bertugas di Satkopaska Koarmada 1. Tekun berlatih dan menjadi atlet spesialis triathlon ini sudah banyak mengikuti event sejenis dan selalu menjadi singa lapangan. Selamat kepada Kopda Hari Rohman. Ya Netizen, demikian informasi seputar TNI Angkatan Laut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Terima kasih, Jale Swifa, Jaya Mahe.